Halo teman-teman, buat yang komen terus komen gimana keadaan kucing yang kita selamatin di sungai deras itu. Nih, sekarang kita baru bisa napak tilas lagi ke sini. Nah, ini langsung dua nih. Nah, ini ada dua lagi nih. Depanan dikit. Nah. Dapat lagi satu. Gila, ada yang tega yang ngebuang anak kucing ke sini. Kali deras begini. Untung selamat ada anak-anak. Keren ini. Masya Allah. Ini sungainya nih. Soalnya ini lokasinya bukan di tempat saya. Jadi lokasinya itu di tempat orang tua. Jadi saya kesininya itu jarang banget. Ini baru sampai sini lagi. Dan ini juga bersama salah satu anak yang nyelamatin. Mut, kucingnya apa kabar sekarang? Nggak tahu, ntar kita cari ya. Nah, ini sungainya nih deras banget. Kalau waktu itu kita nyelampetin di sini, sebelah sini. Nih, dia ada anak kecil katanya yang ngebuang kucingnya itu ke sungai ini. Ini deras banget tau. Terus kita selamatinnya itu di sini. Ayo Mut. Nah, ini rumah kosong tempat kita rescue kemarin. Nah, ini udah makin hancur lagi nih rumahnya. Nah, di sini nih kita nyelamatin waktu itu. Kita bikinin rumah-rumahan, cuman udah nggak ada sekarang, udah bersih. Kucingnya juga katanya sih udah dirawat sama teman-teman yang nyelamatin itu. Ayo Mut, kita cari kucingnya. Kita mau cari dulu ya. Soalnya udah sekitar 6 bulanan sih masih ketemu ya. Kalau ketemu juga harusnya sih udah pada gede. Kita samperin ke rumah anak-anak yang kemarin ikut dalam rescue kucingnya ya. Ada nih kucingnya di kolong mobil. Tuh dia, masih ada. Lihat gak sih? Nah. Dia takut sama orang, coba keluarin dulu ya. Halo, Meng. Ini ada satu doang sih, tiganya lagi kemana ya? Coba kita jalan lagi cari yang lainnya. Yang lainnya dipiara sama siapa, Mut? Coba kita sambil cari lagi. Jadi karena emang udah sekitar 6 bulanan yang lalu, kita susah juga nemuinnya nih. Cuman buat teman-teman jangan khawatir sih, ini kucing udah dipiara. Dan juga tadi buktinya ada ketemu satu ekor yang sudah besar, sudah sekitar usia 8 bulanan, sepertinya 7-8 bulan lah. Kita masih coba cari yang lain. Coba kita mau ngambil kucing yang satu ini. Dia masih di situ. Bentar. Tuh. Cuman gak mau keluar nih, karakternya jadi galak. Tangkap Mut, bisa nggak Mut? Kemana labur? Dia malah jadi galak.
jadi galak kamu teh. Udah nggak apa-apa lah, yang penting dia sehat dan berhasil gede juga. Coba kita ke tempat lain yuk, ke sekitar tempat kita rescue tadi di rumah kosong. Gak ada. Coba kita ke menyusuri sungai yang tadi. Jadi waktu itu ini belum se apa namanya ya, belum serimbun ini nih, seliar ini tanamannya nih. Jadi ada 4 kucing yang waktu itu yang kita selamatin dari sini. Apa? Malah nyari cherry. Coba kita menapak tilas lagi ya. Bisa gak kita lewat ini? Udah ular gak ya? Hop. Nah, jadi waktu itu nih kucing ada yang dibuang ke sungai Dres itu. Sungai Dres kayak gini. Kita selamatin ada 4 kucing. Di sini ada 2 kucing, di sini satu, sama di sini satu. Dia untungnya bisa nyangkut di pinggiran sungai ini. Tega banget ya sungai Sindres ini. Ada anak-anak katanya sih yang lempar kucing ke kali. Kita selamatin. Dan Sebentar, kalau kleset nyemplung ke kali ini lumayan juga nih gue nih. It's dan dari sungai ini kita selamatin ke rumah kosong yang di sini. Kemungkinan sih udah diselamatin sama anak-anak itu, karena anak-anak itu yang satu rumahnya di sana tadi yang nemu kucing satu itu, dan satu lagi rumahnya itu di daerah sana, belok ke kanan lagi. Kayaknya penelusuran kita udah sampai di sini aja ya. Yang penting kita udah tahu keadaan kucingnya itu baik-baik aja dan sudah besar. Sekarang kita mau nyari cherry dulu. Thank you yang udah nonton. Mat. Dadah. Makasih ya. I got broads in Atlanta, just at the lean and family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.